Market properti saat ini tengah saling bersaing di pasaran. Isu mengenai kemunduran industri properti ternyata hanya isu belaka. Nyatanya makin banyak transaksi unit yang terjadi di setiap bulannya. Tidak terkecuali Jaya Land dengan salah satu produk terbarunya, yaitu Alexandria Hills. Kali ini kita akan bahas lebih detail mengenai Alexandria Hills dan developer hebat di baliknya, serta alasan mengapa setiap individu harus membeli unit di Alexandria Hills. Bersama dengan para pakar di bidang properti, yuk kita saksikan. Pak, halo Bu Sandra. Bagaimana kabarnya Pak Bagus? Alhamdulillah baik Bu Sandra. Oke. Bu Sandra sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih ya Pak Bagus ya. Pagi ini saya harus perkenalan dulu. Pak Bagus adalah seorang marketing manager dari PT Jaya Land. Bersama saya nanti akan banyak ngobrol-ngobrol ya Pak soal bagaimana sih salah satu masterpiece-nya Jaya Land juga nih sepertinya ya Pak. Oke, diceritakan dulu Pak soal Jaya Land. Siapakah itu PT Jaya Land dan seperti apa sajakah produk properti yang sudah dilahirkan ya sebagai masterpiece juga saya pikir. Oke. Monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Sandra. PT Jaya Land sendiri merupakan anak usaha dari PT Pembangunan Jaya. Holding kami ada di Jakarta. Di Jakarta pengembangan kami cukup besar Bu. Salah satunya adalah Bintaro Jaya, itu punyanya Pembangunan Jaya juga. Selain itu ada juga di unit rekreasi ada Pembangunan Jaya Ancol. Itu juga salah satu anak usaha dari Pembangunan Jaya. Sedangkan kami di sini di properti, kami mengembangkan wilayah selatan Surabaya. Jaya Land sendiri mulai mengembangkan bisnisnya di sini sekitar tahun 97 dengan klaster Paris, kemudian muncul klaster-klaster yang lain, sampai akhirnya sekarang kita ingin memunculkan satu lagi masterpiece-nya Jaya Land yang memang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini di distrik Grand Alexandria, yaitu Alexandria Hills. Oke, siap Pak Bagus. Saya lanjut Pak. Oke. Apa sih produk-produk terbaru dari PT Jaya Land Pak? Saya dengar ini juga karena saya juga lagi cari rumah nih Pak, okay. Cari hunian nih di sini. Dan mungkin profil nanti kita akan bicara banyak juga ya Pak soal profil-profil pembeli yang mungkin sudah sempat booking-booking juga nih Pak Bagus. Monggo Pak, produk terbaru apa sih ini dari PT Jaya Land Pak? Saat ini kami sedang memasarkan produk terbaru yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita lagi pandemi kan Bu sekarang. Dengan produk yang harusnya menarik bagi milenial. Karena harganya nggak mahal. Harganya kita starting mulai dari 400 juta. Tapi kalau 400 jutaan itu jangan dilihat rumahnya, rumah ala kadarnya. Enggak. Ya, be, gitu enggak ya Pak ya. Dia oh, enggak be aja ya gitu enggak. Ya. Oke. Pasti begitu ngelihat, ih gila ini enggak be aja. Karena kita enggak hanya setting rumahnya sedemikian indah, tapi juga lingkungannya. Karena mungkin bayangannya kalau orang beli rumah 400 juta, okelah saya terima apa adanya. Kalau ini enggak Bu, karena Alexandria ini sendiri nanti kita akan gabungkan ke pengembangan utama yang ada di Puri Surya. Jadi bakalan nyambung. Oleh karena itu kita harus nyiapin mulai sekarang infrastrukturnya seperti apa. Kita buat infrastrukturnya selayak yang ada di Puri Surya. Salah satu contohnya, listrik itu tidak ada di atas Bu. Tapi tertanam di bawah. Kemudian saluran nggak terbuka, jadi nggak usah orang mungkin kalau bahasa Surabaya, aku pengen ngelihat got nggak bisa Bu. Tertutup. Seperti itu. Jadi ini adalah produk yang menarik di kondisi pandemi, baik. Harganya terjangkau. Apalagi profil pembeli kami kebanyakan saat ini sudah masuk itu usianya kisaran 26-35an. Banyak baik. Di usia segitu. Memang usia-usia segitu kan banyak yang sedang mencari rumah yang saat ini mungkin sedang kos atau kontrak atau mungkin masih dengan mertua yang barusan menikah. Waduh, benar juga Pak. Betul Pak Bagus. Ini kayaknya jadi menarik nih ya kan kita ngomongin mertua soalnya Pak. Iya betul. Okay. Siap. Pak Bagus saya lanjut nih Pak. Okay. Karena waiting list pertanyaan dari anak-anak juga banyak banget gitu Pak sepertinya. Kaum netizen ini pada cari tahu soal Alexandria Hills ya. Ini para netizen sekalian tolong disimak baik-baik mumpung saya lagi bicara sama pakarnya gitu. Pak Bagus lanjut lagi Pak. Okay. Hunian seperti apa Pak yang dihadirkan oleh Alexandria Hills ya? Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan ini banyak untuk milenial, mungkin untuk pengusaha-pengusaha muda atau untuk
para pasangan muda yang hello zaman sekarang masih numpang sama mertua, gue lirik-lirik ke kanan ke kiri nih Pak gitu kan. Malu Pak. Nah, jenis hunian seperti apa sih Pak dari segi mungkin kenyamanannya ya yang ditawarkan oleh Alexander Yahyu sendiri? Kalau tipe hunian atau mungkin bangunannya seperti apa sih di Alexandria Hills? Kami bangun yang saat ini kondisinya bangunan yang minimalis Bu. Karena banyak milenial tuh sukanya yang minimalis. Tapi karena ini kami letakkan di distrik Grand Alexandria, jadi kami ambil sedikit-sedikit aksen dari Alexandria sendiri yang ada di Mesir. Jadi nanti bisa dilihat dari bangunannya itu ada sedikit aksen-aksen yang kami ambil dari sana. Kemudian selain itu, di sana juga ada fasilitas-fasilitasnya Bu. Jadi selain fasilitas yang ada di dalam klaster Alexandria Hill sendiri itu ada amphitheater garden. Ada amphitheater garden. Oh, ada amphitheater garden. Kemudian di fasilitas distriknya sendiri yang di Grand Alexandria, kita punya Alexandria Hall. Itu aksen Alexandrianya kelihatan banget. Kemudian selain itu kami juga menghadirkan pusat jajanan. Kami namain Foster Food Stall Center. Mungkin kalau teman-teman yang ada di selatan Surabaya udah sangat kenal banget sama poster kita yang di Suryajaya. Itu kita usung ke sana Bu. Yeah. Jadi kita buat, kita bawa ke sana dan tetap aksen Alexandrianya kita. Tapi juga untuk kaum milenial, jangan lupa untuk olahraga juga. Jadi kita sediakan jogging track di sana. Jadi iya, dari mulai iya. Gate-nya masuk sampai di area aktivitas tadi itu tersambung oleh jogging track. Nyambung banget ya Pak dengan bagaimana harus saat ini itu para pengembang beradaptasi dengan situasi yang new normal. Jadi salah satu elemen yang paling utama mungkin kalau zaman dulu itu orang mengenal clubhouse gitu kali ya Pak. Nah sekarang kalau ada jogging track itu kita bisa jogging di outdoor, hirup udara lebih cereng gitu ya Pak ya. Sinar matahari masuk, itu mantep banget sepertinya. Kayaknya sapaan saya yang pagi tadi harus selalu kita ungkapkan, Pak. Okay, matahari bersinar selalu, Pak. Betul-betul. Oke, bagaimana sih, Pak, atau mengapa ini harus membeli atau berinvestasi properti di Alexandria Hills, Pak? Bagus. Oke, Alexandria Hills mungkin sudah yang saya jelaskan tadi, Bu, ya. Jadi nggak hanya kita membuat sebuah rumah di dalam sebuah kawasan, that's it. Tapi kita juga akan memikirkan bagaimana nanti experience dari pembeli kita setelahnya. Jadi kan khawatirnya gini, ketika teman-teman ini beli rumah, kemudian udah nempatin, tapi experience setelahnya itu kalau misalkan kondisinya jalanannya ada yang rusak, kemudian ada yang banjir, atau mungkin PJU-nya mati, itu nanti kan mereka akan bingung, aduh aku ngubungin siapa ya ini. Kami juga sediakan estate management di sana. Jadi memang sudah dedicated ya Pak. Betul. Dari fasilitas-fasilitas itu tadi, kemudian di taman kita ada fasilitas estate management. Harusnya milenial ataupun siapapun yang ingin beli di hunian ini itu sangat tertarik dengan harga 400 jutaan. Itu adalah harga awal yang kita buka saat launching ini. Karena nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian nanti bisa rasakan setelah dari pemilihan unit nanti, itu nanti akan harganya naik minimal sekitar 5%-an. Waduh, jadi harus buru-buru nih Pak Bagus ya. Betul, betul sekali. Waduh, iya benar-benar. Oke, habis nanti melihat tayangan ini, nggak pakai lama ya, langsung tinggal pencet doang di handphone ya Pak ya. Harus, wajib. Langsung menghubungi rekan-rekannya Pak Bagus untuk segera booking-booking di awal. Lanjut Pak. Baik. Sebetulnya kalau dari segi keunggulan serta lokasi, mungkin Pak Bagus tadi udah cerita banyak ya Pak. Tapi boleh nggak Pak di statementkan yang paling utama sebetulnya keunggulan dari Alexandria Hills itu sendiri seperti apa yang membedakan dia dari proyek-proyek sebelumnya mungkin Pak? Mau nggak Pak Bagus? Baik, Alexandria Hills ini adalah hunian yang sangat cocok untuk milenial di kondisi pandemi seperti ini dengan harga yang boleh dibilang agak kaki lima, tapi fasilitasnya bintang lima. Harganya oke banget Pak kalau saya pikir Pak. Ini kayaknya kalau rumah udah ada yang rumah contoh, jadi
Mau nih Pak, saya coba-coba lihat ya nanti. Boleh, Pak. Boleh. Teman-teman jangan lupa, nanti juga ada loh ya di tayangan ini. Kita showing-showing sedikit ya Pak ya. Ya, Bu. Kita pik-pik sedikit, ngintip-ngintip sedikit bagaimana proyek Alexandria Hughes ini sedang dalam proses ya Pak. Betul. Untuk diselesaikan segera. Jadi udah ada ceritanya unitnya gitu kan Pak? Betul. Jadi memang kami tahun 2019 lalu kan kita udah pasarkan dua klaster di Grand Alexandria. Mm-hmm. Itu yang saat ini progres penyelesaiannya udah di atas 90%. Bu. Waduh. Dan sebentar lagi kita akan serah terimakan ke konsumen. Siap. Pak, ini ngomong-ngomong dibocorin sedikit dong. Sekarang ini tersedia berapa unit? Kali-kali Pak udah ada yang ngambil Pak, nanti dikira saya PHP ini Pak Bagus. Oke. Tersedia berapa unit nih Pak hunian di Alexandria Hills? Baik Bu. Alexandria Hills ini kami bikinnya mungkin agak-agak limited. Oh. Karena memang limited. Kita bikinnya sedikit eksklusif, jadi barangnya nggak terlalu banyak. Iya. Hanya 181 unit. Okay. Dan NUP yang sudah masuk saat ini Bu sudah sekitar di atas 100, sekitar 102-an. Jadi waduh, tinggal sedikit banget. Tinggal sedikit, iya, Pak Bagus. Betul. Waduh, iya benar. Berarti kaum milenial di luar sana, teman-teman, mungkin sekarang kan lagi musim startup ya Pak? Betul. Ini tahu-tahu anak-anak muda ini jadi punya penghasilan mungkin bisa MM-an nih Pak, miliaran gitu ya. Ini cuman seharga 400 jutaan ya Pak? Iya. Segera berinvestasi, toh DP-nya juga gak mahal nih sepertinya ya Pak Bagus ya? Ada DP-nya keringanan juga ya? Betul. DP-nya nggak mahal, Bu. DP-nya kami starting dari 10%. Kalau katakanlah harga 400 jutaan, DP-nya hanya sekitar 40 juta per bulannya. Karena kami bagi 12 bulan, jadi sekitar 3 jutaan lah. Waduh, mantap banget ya, Pak. Emang cocok sekali untuk kaum milenial zaman now lah ceritanya. Okay. Begitu ya, Pak Bagus. Bu Sandra, saya boleh update bentar ya? Boleh, Pak Bagus. NUP-nya kayaknya udah nambah lagi. Waduh, ini real time bener ya, teman-teman. Tayangan ini udah tayang, nggak tahu juga nih NUP sudah berapa gitu, harus langsung dicekidot. Tinggal berapa Pak? Sekarang udah masuk 120-an Bu. 120-an, berarti dari 181 tinggal berapa itu guys gitu kan. Buruan langsung dicek kontak-kontak marketing. Nanti bersama kita juga akan ada dua orang tamu istimewa ya Pak. Bukan satu, tapi dua tamu istimewa kita. Baik Pak Bagus, okay. Terima kasih banyak. Ini interview tapi sekaligus deep knowledge ya Pak soal bagaimana proyek dari Alexandria Hill sendiri ini menjadi salah satu masterpiece di Jayaland. Yes. Gitu ya Pak Bagus, ya mantap. Betul sekali. Dan bagi pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita masih punya segudang informasi tentang industri properti seperti apa. Anda-anda sekalian kaum milenial harus mulai menyisihkan sedikit penghasilannya untuk mulai berinvestasi di bidang properti. Makasih banyak ya Pak. Oke, Bagus, saya sudah ditemenin. Ya. Selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Bersama kita pula Bapak Ferry Wijaya. Beliau adalah eksekutif Presiden Xavier Marts. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Sandra. Kayaknya nggak boleh saya panggil Bapak. Oh. Mas atau Koko? Panggil nama aja. Coba panggil nama aja ya. Panggil nama aja. Gak enak, oh gitu. Saya masih muda ini. Nah iya. Oke Pak Ferry. Okay, saya langsung siap. Aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah terkumpul Pak dari jempol-jempol netizen. Okay, ya siap. Kan? Jadi setelah mendengar perbincangan saya tadi dengan Pak Bagus, sepertinya dari sisi marketing luar biasa sekali Pak ini Alexandria Hills ya Pak ya. Menurut Pak Ferry, investasi properti di saat ini tuh menguntungkan atau tidak sih Pak semestinya? Kenapa? Dan seperti apa yang harus dilakukan mungkin oleh teman-teman milenial ya zaman sekarang dalam berinvestasi properti. Oke. Monggo Pak. Kalau kita ngobrol tentang investasi properti ya, iya. Nah, saya rasa waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang terbaik ini Bu Sandra. Mm-hmm. Karena sekarang ini banyak kebijakan pemerintah yang mungkin sangat menguntungkan kita sebagai sebagai investor properti, apalagi buat first time home buyer itu ini such a good timing ya. Mm-hmm. Karena kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah
dan juga promo-promo dari developer itu juga lagi bagus-bagusnya gitu loh. Oh, terutama ini kalau kita ngomong ya di properti itu kan ada cycle-nya ya Bu ya. Iya. Properti itu long term investment tapi juga punya cycle ya, ada naik turunnya juga. Nah, kebetulan sekarang ini sebenarnya kita lagi cycle yang di bawah yang harganya pun sangat terjangkau ya, untuk bisa dibeli oleh customer-customer kita gitu loh. Terbukti bahwa berbagai proyek yang kita pasarkan juga dari Safir Max, kita agent property itu juga terjual banyak banget, baik itu yang beli first time home buyer atau end user dan juga maupun investor ya, karena ini benar-benar time to buy. Oke. Siap Pak. Kemudian Pak, bicara soal tren. Saat ini seperti yang kita tahu, Alexandria Hills ini kan digaung-gaungkan nih Pak sama PT Jaya Land. Betul. Itu adalah ini hunian yang sangat bagus untuk milenial. Nah, sebetulnya ini hanya tren ataukah ada tren-tren hunian khusus yang sekarang sudah ada minatnya sendiri-sendiri itu Pak Ferry? Karena kan mungkin sebagai salah satu orang yang sudah lama berkecimpung di industri properti ya Pak Ferry, menurut Pak Ferry ini seperti apa Pak soal tren ini tadi? Masalah tren hunian ya Bu Sandra ya mungkin ya. Oke, tren hunian itu sekarang ini kita melihat banyak customer kita itu lebih memilih untuk hunian-hunian yang mungkin simple, modern, cepat ya. Dan apalagi kita di masa pandemi ini kita juga lebih memilih untuk hunian yang nyaman ya, baik dari rumahnya sendiri, rumahnya juga ini yang banyak pasar yang bergerak itu adalah mungkin rumah-rumah yang tidak terlalu besar ya, mungkin karena sekarang untuk untuk asisten rumah tangga juga mungkin agak susah ya, jadi lebih kepada yang simpel, yang tidak terlalu besar tapi juga nyaman gitu loh. Selain rumahnya sendiri itu juga ada faktor lingkungan ya, Bu Sandra, lingkungan itu sangat berpengaruh besar ya sekarang, apalagi di zaman pandemi mungkin kalau kita di rumah aja itu nggak cukup ya, kita juga butuh keluar, kita butuh lingkungan perumahan yang nyaman gitu loh, yang mungkin asri ya, terus modern, punya fasilitas yang banyak, itu sangat dicari gitu loh. Jadi untuk fasilitas-fasilitas seperti yang ada di Grand Alexandria, Alexandria Hills itu sangat memenuhi kebutuhan sih saya bilang. Salah satunya mungkin yang underground utility ya, atau kalau perumahan lama itu mungkin utility-nya ada kabel-kabel gelantungan di atas ya. Nah, kalau di Alexandria Hill sendiri perumahan-perumahan zaman dulu. Betul, yang jadul-jadul ya. Nah, sekarang yang modern kan yang sudah di underground ya Bu ya. Jadi kita lihat kemana pun kayak wah kok enak gitu rasanya. Terus rumah-rumahnya juga bagus-bagus, modern kan. Enak dipandang ya, kita di jalan pandang rapi gitu loh. Betul, rapi gitu loh. Jadi rumahnya nyaman, lingkungannya juga nyaman, fasilitas semua ada. Oke. Sebetulnya Pak, kalau di Safir sendiri ya, seperti apa sih customer ini punya faktor pertimbangan Pak untuk menentukan oke deh Pak Ferry, aku mau ambil nih. Bahkan mungkin kalau investor bisa ambil lebih dari satu unit gitu ya Pak. Betul. Adakah faktor pertimbangan khusus yang diinginkan oleh customer, terutama memang di, seperti kata Pak Bagus tadi ya, ini dimulai dari usia 26 loh Pak, gitu kan? Seperti apa Pak Ferry? Ya, semakin lama semakin muda ya orang yang beli properti itu. Tapi yang pasti beli properti itu kan kita nggak seperti beli beli yang 1 juta, 2 juta, yang cuma ratusan ribu misalnya gitu ya. Jadi perlu pertimbangan yang khusus gitu kan, karena kita beli yang mungkin ratusan juta, 400 juta, bahkan MM-an. Jadi pertimbangan oleh customer kita itu banyak banget gitu ya. Salah satunya yang paling penting yang saya selalu tekankan ke tim saya ketika memasarkan satu produk adalah kalau kita harus beli properti, investasi properti dari developer yang emang punya track record yang bagus, betul. Terpercaya dan ya ada buktinya gitu loh. Jadi kita kan bisa lihat ya kalau developer itu kinerjanya seperti apa. Karena kalau beli properti itu kita beli future, Bu Sandra. Kita beli masa depan, nggak cuma beli sekarang ini terus kita tidak ada faktor yang perlu kita pikirkan lagi. Kita beli rumah itu akan seterusnya kan. Kita pengen juga nilai investasi kita juga naik. Gitu ya. Iya betul. Makanya. Jadi ketika kita beli properti, jangan cuma lihat janji-janjinya aja, tapi lihat track record-nya, terpercaya enggak, tanggung jawabnya developer seperti apa, itu sangat penting ya, itu pertama. Dan yang kedua yang pasti
harganya, ya toh seperti tadi betul, mungkin ya, Pak Bagus betul, bilang betul. Ya, apa zaman now ya kita juga butuh hunian properti yang harus ekonomis betul, tapi bisa naik lagi betul, Pak. Betul, terjangkau. Apalagi yang Alexandria Hills ini setelah periode NOP selesai itu langsung naik 5%, Bu. Betul, betul. Jadi itu salah satu faktor juga. Yang ketiga, cara bayar, Bu. Ya, cara bayar ini yang mungkin kalau dulu kita mesti ngumpulin ratusan juta DP 20% langsung sekaligus kita keluarkan. Itu kan mungkin agak berat ya. Nah, sekarang fasilitas dari developer salah satunya Jayaland itu bisa memberikan kita cicilan yang 3 jutaan aja, Bu. Itu gimana itu? Saya Pak ya. Di mana dapat rumah cuma nyicil 3 juta. Udah kayak cicil handphone. Ah, itu. Ini jangan-jangan door prize-nya ini bisa buat DP doang gitu ya Pak ya. Buat tambah cicilan gitu ya. Segera-segera ini benar. Apalagi tadi sudah ada lampu nih ya dari Pak Bagus yang bilang bahwa sudah saat ini NUP di angka 120. Nah, kalau yang disediakan cuma 181 ya, ya harus segera-segera ya Pak Ferry ya. Ya sekarang juga kalau bisa. Benar. Sebetulnya Pak, menurut Pak Ferry sendiri, kelebihannya dari Alexandria Hills ini seperti apa sih Pak? Oke, kalau kelebihan dari Alexandria Hills dari yang tadi saya sudah sampaikan ya, itu juga sebenarnya adalah apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Alexandria Hills yang sedang dipasarkan ini. Ya pertama itu pasti developer. Siapa yang nggak tahu Jayaland? Komisarisnya juga kita tahu, foundernya kita tahu, gitu. Terus kita di lapangan juga bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri kayak gimana sih apa klaster-klaster sebelumnya yang sudah dibangun oleh Jayaland, gitu. Terus fasilitas-fasilitas yang tadi saya bilang, gitu, yang dicari oleh pembeli-pembeli properti itu juga bener itu harga Pak, sama harga kepala Pak, betul. Harga malenggat itu ya, kayak nggak kerasa kan, iya, kalau bisa cicilan, mama-mama ya kan, benar. Biasanya istri-istri ini yang diutamakan memang harga Pak, benar. Bisa ekonomis, yang ekonomis ya, tapi nilai jual juga bisa tinggi, betul gitu. Itu mantap banget nih sepertinya ya Pak. Kayaknya harus wajib ya, wajib dibeli. Jangan lupa juga timnya Pak Ferry dari Xavier juga udah standby 1x24 jam dikali 7 hari ya Pak ya. Oh, 24/7. Untuk selalu melayani para calon pembeli yang tertarik untuk segera booking di Alexandria Hills. Begitu kira-kira Pak Ferry? Betul. Pak, jadi saya harus kasih statement nih Pak ya. Terakhir Pak, sebelum saya tutup. Menurut Pak Ferry, mengapa kita harus NUP sekarang nih Pak? Oke. Yang pertama pasti tadi, NUP udah banyak nih. Ya, semakin kita tunda, semakin kita kehilangan kesempatan, Bu. Betul. Gitu? Karena semakin kita awal untuk NUP, kita punya fleksibilitas, kita punya pilihan lebih banyak untuk memilih unit yang kita inginkan. Betul. Kadang-kadang kan kita ingin, oh saya mau yang hadap ini, saya mau yang tipe ini. Iya. Gitu? Jadi kalau kita belum lagi soal nomor ya Pak ya. Belum nomornya. Itu nomor rumah Pak. Kita nomor cantik gitu ya. Gitu. Nah, itu juga alasan kenapa mesti cepat-cepat gitu loh. Semakin kita tunda, semakin kita tidak punya pilihan. Betul seperti sekali itu. Pak Ferry. Siap Pak. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Segera miliki hunian nyaman, hunian yang sangat ekonomis juga nih untuk investasi di Alexandria Hills hanya dengan 400 jutaan. Tidak hanya itu, saya dititipkan pesan nih dari teman-teman marketing, ada free AJB dan juga free biaya pengalihan. Serta dapatkan kesempatan untuk mengikuti Lucky Dip yang berhadiah sepeda gunung, smartphone, dan banyak voucher belanja. Wah, ini kayaknya harus mulai nyenggol-nyenggol Pak Bagus, colek-colek Mbak Andin gitu ya. Jangan lupa, kita harus segera hubungi agen-agen terdekat, terutama ini dari teman-teman Xavier ya. Dari Xavier Mars, ready timnya Pak Ferry. 1x24 jam x 7x365. Betul sih. Kalau masih ada Pak. Kalau masih ada. Tunggu ya Pak, pengembangan-pengembangan selanjutnya dari PT Jayaland. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini bersama saya akan hadir narasumber saya berikutnya di sesi yang ketiga. Ditunggu ya.
Oke pemirsa, sekarang seperti janji saya, kita akan masuk di sesi yang ketiga. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber saya yang sangat milenial sekali nih, sesuai dengan hunian Alexander kita gitu kan. Baik, saya perkenalkan dulu. Selamat pagi Pak. Kalau di Jayalan kita harus ngomong selamat pagi terus Pak. Siap. Siap ya. Saya hari ini akan berbincang dengan Pak Billy Rainer as Assistant Project Manager Ray White. Betul ya. Betul. Pak ya. Senang sekali saya bisa ngobrol lagi gitu ya dengan salah satu pengembang yang kayaknya sudah dari zaman saya masih remaja Pak gitu ya. Ray White ini sudah ada. Betul, Pak. Mantep banget Pak Billy. Oke, kita tadi sudah bicara Pak dengan Pak Bagus dan juga Pak Ferry ya, soal lokasi, kemudian potensial growth, kemudian keunggulan dan juga faktor investasi. Dengan Bapak, kita akan bahas lebih detail dan juga akan berbincang Pak lebih dalam mengenai ambience atau suasana distrik di Grand Alexandria. Sure. Dan juga posisi cluster di Alexandria Hills. Ini kayaknya materinya agak serius-serius, tapi Pak Billy harus bisa menyampaikan nih apa dengan, yeah, dengan bahasa milenial yang mungkin mudah dimengerti oleh segmen pasar kita nantinya Pak. Siap. Oke, yang pertama Pak, menurut Pak Billy sendiri, suasana seperti apa sih Pak yang akan diberikan oleh hunian baru Alexandria Hills kepada customer Pak? Saya cuma bisa sampaikan, kalau suasana yang akan diberikan oleh Alexandria Hills nanti cuma dengan 4 kata, yaitu mewah, eksklusif, premium, dan terbatas. Itu aja. Oke, mantap sepertinya ya. Yeah. Jadi tolong diingat teman-teman milenial, kata-kata tadi yang sudah disampaikan oleh si Bapak ya, nantinya kita akan mendapatkan suasana seperti ini ya Pak ya. Betul. Di Alexandria Hills. Oke, siap Pak. Terus yang kedua nih Pak, ada berapa sih Pak tipe hunian yang ditawarkan? Terus seperti apa contohnya, mungkin Bapak sudah dapat preview juga nih ya dari Jayaland sendiri. Seperti apa sih Pak nantinya yang kita bayangkan kita sebagai customer ya, mendapatkan hunian di Alexandria Hills begitu Pak kira-kira. Siap. Jadi nanti di Alexandria Hills kita akan dihadapkan oleh 4 opsi typical unit, yaitu ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai. Yang 1 lantai nanti kita akan bertemu dengan tipe Alena. Mm-hmm. Di mana luas bangunannya 39, luas tanahnya 72, dimensinya 6x12. Okay. Kemudian bagi customer atau Anda yang menginginkan luas tanah lebih luas lagi, bisa memilih tipe Alisa. Di mana tipe Alisa itu luas tanahnya 90 meter persegi, 7,5x12. Oh. Nah, 7,5x12 nanti dihadapkan ada dua pilihan, yaitu Alisa Superior, di mana tipikal bangunannya ada 39 meter persegi, kamar tidurnya 2, dan satu lagi tipe tipikalnya Alisa Deluxe, di mana tipikalnya 48 meter persegi, kamarnya 3. Kemudian buat Anda atau customer yang menginginkan bangunan 2 lantai, nanti ada tipe yang keempat, yaitu tipe Aldara, di mana tipikalnya bangunan itu 43 meter persegi, 2 lantai, 2 kamar, dan dimensi tanahnya adalah 72 meter persegi, itu 6x12. Jadi many option buat semua customer atau masyarakat yang menginginkan. Jadi Alexandria Hills tidak melulu hanya untuk 1 lantai saja atau 2 lantai saja, tapi terserah Anda menginginkan yang rumah kecil aja namun sederhana, atau yang 2 lantai, atau yang tanahnya luas, ataupun yang kamarnya 3. Jadi banyak opsi yang bisa dipilih oleh Anda-Anda semuanya. Seperti itu. Baik Pak, kemudian dari pengalamannya Pak Billy sendiri ini ya, menangani customer di Ray White, sebetulnya mereka ini saat ini ya Pak, itu yang paling laris nih Pak, waktu kita coba offering untuk Alexandria Hills ini di tipe yang seperti apa Pak? Kalau so far sih rata ya, jadi tidak mengakumulasi pada satu tipe, tapi tergantung dari kebutuhan Anda. Jika seperti yang saya ulang tadi, jika Anda menginginkan hunian yang 2 lantai misalnya, kan biasanya ada cita-cita, aku pengen punya rumah 2 lantai gitu, biar bisa... Anak 5 ya betul. Pak, butuh ruangan lebih banyak, betul. Kan, otomatis. Nah, betul. Itu bisa memilih tipe Adara, di mana tadi luas tanahnya 72, 6x12, tipikal bangunannya 43 meter persegi. Atau misalnya Anda memiliki rumah 1 lantai aja, karena misalnya capek naik turun ya, atau mungkin Anda membawa mertua Anda atau orang tua Anda, Anda bisa memilih Alisa Deluxe, seperti itu. Atau mungkin Anda pasangan yang baru menikah, mungkin pengen punya hunian kecil aja dulu, nanti misalnya bisa beli produk jalan yang lebih besar lagi. Nah, itu Anda bisa memilih yang tipe Alena, 6x12, tipikal bangunannya 39, seperti itu Bu. Wah, menarik sekali. Betul. Ya Pak, dan rata ya Pak ternyata ya pemilihannya. Betul. Ya, mantap banget.
Pak, ngomong-ngomong soal lokasi nih. Nah, udah diantar nih Pak ya, saya kebetulan belum keset nih Pak, gitu ya. Kan. Lokasinya Alexandria Hills itu di mana sih Pak? Jadi gini, kalau kita melihat secara geografis, lokasi dari Alexandria Hills ini berada di Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, tapi bagian timur. Tapi kalau secara komersial, jadi Alexandria Hills ini terletak di kawasan Sedati, di mana kawasan Sedati ini dekat sekali dengan kawasan Juanda, kalau via Pasar Betrok ya. Kemudian dia relatif dekat dengan Surabaya kalau kita via Cemandi, langsung bisa tembus dengan Gunung Anyar. Jadi it's very apa ya, investatif dan potensial sekali dan accessible juga. Karena bisa diakses dari Lingkar Timur Sidoarjo, juga bisa diakses dari Perempatan Gedangan, juga bisa diakses dari Gunung Anyar Surabaya via Cemandi, juga bisa diakses dari Gedangan via Pasar Betro. Jadi sangat bagus sekali secara lokasi. Aduh, ngomong-ngomong soal lokasi, tadi kan saya dari Surabaya nih Pak ya, dari kantor cus ke sini gitu. Emang deket sih Pak, enggak berasa ya. Betul sekali. Mungkin customer-customer yang sudah punya momongan kayaknya juga sekolah dan fasilitas-fasilitas ini kayaknya udah lengkap ya Pak ya di sekitar area Jayaland sendiri ya, khususnya sangat lengkap sekali Bu Sandra, betul. Jadi untuk masyarakat yang memilih Alexandria Hills jangan khawatir, karena semua fasilitas, baik itu fasilitas kesehatan, fasilitas umum maupun fasilitas pendidikan sangat dekat sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membeli Alexandria Hills, seperti itu Bu Sandra. Mantep banget Pak Bill, ini kayaknya cek begitu ya. Kita jadi kepingin nih Pak gitu untuk ngintip-ngintip ya, nanti saya akan bawa pemirsa sekalian untuk jalan-jalan ke lokasi Alexandria Hill seperti yang tadi saya bilang. Siap, sebelumnya. Betul sekali Bu Sandra. Harus dialamin gitu loh Pak. Betul. Ya. Betul. Rumah itu harus dilihat, harus dialamin. Kalau perlu kita lihat langsung nanti secara jelas ya Pak, bagaimana lokasi ini bisa sangat eksklusif. Kemudian milenial, jadi aksesnya sangat mudah sekali untuk dijangkau. Betul sekali Bu Sandra. Pak, ini ngomong-ngomong soal kewajiban untuk membeli gitu Pak. Iya. Kira-kira Pak Billy bisa memberikan saya clue nggak dan pemirsa sekalian ya, kenapa kok harus wajib segera, harus nggak pakai enggak gitu untuk dibeli sekarang nih Pak? Monggo. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pertama ini produk milik developer yang besar sekali di kawasan Sidoarjo Surabaya ya, Jayaland. Mungkin masyarakat atau semuanya bisa tahu Jayaland itu seperti apa. Kemudian produknya limited. Jadi kenapa harus segera membeli atau segera NUP? Ya karena limited jumlahnya, seperti itu. Dan kapan lagi Anda memiliki hunian seharga mulai 400 jutaan dengan harga yang sama, Anda bisa bandingkan atau comparing lah. Dengan harga yang segitu, mulai 400 jutaan seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi di awal, Anda sudah mendapatkan kawasan yang mewah, eksklusif, limited, dan premium. Karena instalasinya semuanya bawah tanah dan tidak ada yang pating, apa bahasa Jawanya, pating selampir di atas juga. Selampir ya Pak, betul. Kemudian drainasenya juga tertutup. Itu membuat kawasan kita menjadi premium, health and clean. Seperti itu. Jadi bagi Anda yang memang mencari hunian atau minimal untuk investasi aja, ya segera NUP. Dan juga karena nanti saat pembelian unit itu, ya saat pembelian unit nanti akan ada promo free AJB dan juga free peralihan satu kali, dan itu yang sangat menguntungkan buat Anda yang berinvestasi seperti itu, karena akan bisa dialihkan tanpa ada beban biaya peralihannya. Betul, Pak. Dan juga bertabur hadiah Lucky Dip seperti tadi yang disampaikan Bu Sandra juga kan, ada sepeda gunung, kemudian ada voucher belanja dan juga ada smartphone. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih atau membeli Alexandria Hills, karena kalau Anda tidak membeli atau memilih Alexandria Hills rugi. Seperti ya, itu Bu Sandra. Iya loh, karena gini, hunian zaman sekarang ini kan seperti yang tadi dibilang Pak Bagus di depan ya Pak, itu dari segi pembayaran aja mungkin sudah sangat dibantu gitu ya Pak. Betul. Banyak kebijakan pemerintah juga untuk membantu industri properti Pak. Betul. Begitu ya. Jadi yang jelas Alexandria Hills itu harganya murah, cara bayarnya mudah, tapi kualitasnya mewah. Udah, tiga hal itu sangat-sangat pertimbangkanlah gitu loh. Tapi Anda jangan sampai lama-lama mikirnya, karena seperti yang tadi disampaikan Pak Bagus, NUP-nya sudah 120 NUP ya. Iya, betul. Dan unitnya cuma 180-an Bu Sandra ya. Jadi ya kurang sedikit. Betul. Duh, kurang ini kayaknya saya sudah ngeri gini kalau ngundang Pak Bagus kemari. Ya, NUP-nya sudah 130 gitu misalkan, waduh.
Betul. Makin-makin lagi ya Pak kita. Dan mengingat historical dari Jayaland ini, setiap kita launching produk pasti sold out Bu Sandra. Oh. Itu yang harus Anda hati-hati ya. Iya. Jadi segera. Hati-hati dengan kalimat sold out. Betul. Jadi bukan cuman baju, daripada beli baju-baju untuk investasi ya Pak ya. Betul. Beli barang-barang yang mungkin tidak diperlukan, lebih mending langsung segera NUP beli di Alexandria Hills. Betul. Karena terjangkau sekali gitu ya Pak. Tadi sangat terjangkau bilang, sekali Bu Sandra. Cicilan 3 juta tadi itu loh. Iya, angsuran 3 jutaan. Mantep banget. Siapa? Nah, ini untuk yang terakhir Pak. Adakah pesan khusus bagi pemirsa yang ingin berinvestasi properti saat ini Pak? Iya, pesan khusus saya cuma satu. Segera NUP, segera hubungi agent-agent marketing Anda. Yang Anda kenal, atau kalau tidak Anda segera datang ke Marketing Gallery Puri Surajaya Jayaland di Gedangan. Seperti itu. Ingat, sudah 120-an NUP, kalau tidak Anda nggak kebagian unit loh. Sangat sayang dilewatkan. Itu aja pesan khusus saya. Baik. Ini seperti halnya Pak Bagus ya, timnya selalu ready ya Pak direwat. Siap. 1 kali 24 jam kali 7 kali 365 hari, teman-teman. Betul sekali. Jadi buruan dikontak teman-teman agennya ya yang sudah terpercaya juga. Ini dari saya remaja loh, Pak. Saya enggak bilang kecil, Pak, nanti saya dikira tua, Pak. Jadi sudah terkenal sekali, siapa juga yang tidak tahu Rewet ya, berkolaborasi dengan salah satu pengembang yang luar biasa sekali dengan PT Jayaland. Baik. Tak lupa Pak, saya harus sekali lagi menyampaikan, tidak bosan juga mengingatkan, segera miliki hunian Alexandria Hills hanya dengan 400 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada free AJB, ada free biaya pengalihan, serta dapatkan kesempatan untuk mengikuti Lucky Dip dengan berhadiah sepeda gunung, smartphone, dan banyak voucher belanja. Buruan segera keburu kehabisan, kata Pak Billy tadi, betul ya? Siap, Pak, ya? Bu Sandra. Baik pemirsa sekalian, tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir tengah hari, tapi kalau di PT Jaya ini selalu pagi gitu menyinari, selalu ceria semua agen-agen ya Pak ya? Betul. Senang banget bisa hadir di sini. Terima ya. Kasih banyak Pak Billy. Terima kasih juga Sampai Bu Sandra. Sampai ketemu lagi, jangan bosan-bosan ya Pak ya. Siap, Bu Sandra. Baik pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan bersama dengan Alexandria Hills. Segera buruan dibeli, nggak pakai enggak gitu ya. Seluruh kaum milenial di luar sana, daripada nih sibuk, jempol-jempol buruan kontak agen, buruan, buruan, buruan. Yuk, sampai ketemu di sesi saya berikutnya. Dah.